Oke semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menampilkan merek HP di kamera HP Infinix ya. Di sini akan terlihat seperti ini di pojok kiri bawah ya. Nah, caranya bagaimana? Silahkan kalian setting saja seperti langkah-langkah yang saya berikan ini. Pertama kita masuk ke aplikasi kamera ya, seperti ini. Ini aplikasi kamera. Kemudian jika sudah masuk di aplikasi kamera, kita ketuk pada icon yang ini nih, berada di bagian kiri atas. Setelah itu kita klik pada icon yang ini, tanda AI otomatis ya, yang ini kita klik saja sampai berwarna hijau seperti ini. Dan jika sudah, kita tekan kembali ya. Setelah itu kita langsung saja foto objeknya, misalnya seperti ini. Dan hasilnya kita lihat, nah ini akan langsung muncul ya untuk watermark atau nama merek HP Infinix kita ya, Xiaomi. Nah, jadi sangat mudah untuk tutorialnya sendiri ya, cukup mudah dimengerti, dan mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton videonya.